Sandera beri hormat dan salam perpisahan, saat Hamas bebaskan Sandera Gelombang 6. Hamas kembali merilis video yang menunjukkan pembebasan Sandera Gelombang ke-6 saat gencatan senjata, pada Rabu, 29/11/2023. Dalam pembebasan tersebut Hamas tampak dibantu oleh Brigade Al-Quds. Kedua kelompok pejuang Palestina itu pun tampak kompak mengawal para sandera. Sebelum diserahkan ke Palang Merah, para sandera pun tampak diberi satu botol air minum. Para sandera juga melemparkan senyum lebar, salam hangat hingga pelukan kepada kelompok Hamas dan Brigade Al-Quds. Bahkan salah satu sandera wanita memberikan hormat sebelum berpisah dengan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.